Pada tanggal 26 Desember tahun 1947, Tin menikah dengan Soeharto di Surakarta. Soeharto dan Tin pun memiliki 6 orang anak. Mereka ini adalah Siti Hardianti Rukmana, Sigit Harjo Judanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati, Hutomo Mandala Putra, Siti Hutami Endang Adiningsih. Dalam kiprah karir Soeharto, Ti memiliki beberapa peran penting di dalamnya. Beliau berpengaruh dalam pelanggaran poligami bagi pejabat di Indonesia. Ia juga menjadi penggerak Kongres Wanita Indonesia. Peraturan poligami ini pun diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Peraturan tersebut dengan tegas melarang PNS untuk berpoligami, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.